Oke, lu udah kan udah nonton part 1, part 2, part 2. Nah, di sini gua memberikan gimana ya? 3 tips lah. Enggak apa. Ini kan 3 tips, sekarang 3 tips. Lu bisa kasih kayak lock screen gitu yang kayak pola gitu. Gitulah apa kata Sandi di WA web. Jadi orang lain lihat laptop lu atau komputer lu otomatis dia masukin password. Nggak bisa masuk, harus diin password dulu, kayak gimana ya, kayak lu kunci WA lu gitu di HP. Kan gue nggak ada HP nih, jadi gue memberikan tipsnya di laptop. Terus di sini juga ada menutupi online status. Misal lu kan online, tapi itu keadaan lu dilihat terakhir kemarin misal gitu, jadi otomatis nggak kebaca kalau lu online. Terus ide tipping status ini maksudnya itu gue kan nggak ini ya, gue nggak centang karena gue nggak mau. Jadi kalau lu mau centang sendiri ntar. Lanjutnya ini ide tipping status itu maksudnya itu lu kan di grup nih atau di chat kan otomatis balas chat orang kan, lu ngetik kan itu kan otomatis apa keadaan lu ngetik mengetik itu nggak kebaca sama dia. Jadi lu mengetik itu dia kita otomatis nggak ada tulisan mengetik, Rianda mengetik gitu, nggak ada. Terus terkirim gitu, udah. Oke, langsung, udah, ntar part 4.